Kasus pemerkosaan santriwati dengan terdakwa Muhammad Subci Azal Sani alias Becky memasuki babak akhir. Duduk di kursi pesakitan, Becky akan mendengarkan putusan dari majelis hakim atas kasus pemerkosaan dan pencabulan. Becky duduk jadi terdakwa setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 8 Juli lalu mendakwa Becky dengan pasal berlapis, yakni pasal 285 dan 289, serta pasal 294 ayat 2 KUHP pidana tentang kekerasan seksual. Setidaknya 10 orang jaksa termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Nia Amiati, turun tangan langsung menangani perkara ini. Dalam sidang tuntutan, jaksa menuntut Becky 16 tahun penjara. Jaksa menuntut dengan ancaman maksimal karena menilai tidak ada hal yang meringankan dari perbuatan Becky. Pasti nanti ditunggu oleh Mbak Majelis untuk kehidupan dan terdakwa di belakangnya atau kalau menyesali, tapi dilakukan kepada penyesali. Kasus pemerkosaan ini sebenarnya pertama kali dilaporkan oleh korban pada 2019 lalu. Pada 2020, kasusnya diambil alih Polda Jawa Timur. Becky sempat masuk dalam daftar pencarian orang sebelum akhirnya ditangkap di Kompleks Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Penangkapan Becky bahkan diwarnai drama penghalangan oleh simpatisan yang tak ingin Becky ditangkap. Namun langkah tegas tetap diambil polisi. Polisi menyatakan Becky tak kooperatif, bahkan tak hadir ketika diperiksa. Jadi saya ingin sampaikan, barang siapa yang menghalang-halangi proses penegakan hukum, pasti juga akan menghalangi proses. Ya, seperti yang sekarang ini, bahwa sudah dijelaskan bahwa kita masuk untuk menegakkan hukum, dihalang-halangi, kita ambil semuanya dan kita proses. Termasuk pengasuh ponpes. Sedangkan nanti, bagaimana kebijakan 320 ini, tunggu dari hasil proses pemeriksaan. Karena dari 320 ini, 70-an ada berasal dari Jombang, sedangkan yang lainnya berasal dari luar Jombang, dan ada 40 kurang lebih anak-anak. Setelah hampir 4 bulan masa persidangan, vonis hakim kini dinanti demi rasa keadilan bagi korban. Tim Liputan, Kompas TV.